Hai teman kece, balik lagi nih sama Kak Bella. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang seni budaya dengan topik pola lantai tari daerah. Yuk, langsung aja kita ke pertanyaannya. Pola lantai melengkung terdiri dari berbagai macam pola. Contohnya, teman-teman, pola melengkung terdiri dari tiga jenis pola dasar, yakni melengkung ke depan atau ke belakang, pola lingkaran, dan pola angka 8. Pola melengkung ini kemudian mengalami perkembangan menjadi pola-pola baru, misalnya pola lengkung ular dan pola lengkung elips. Pola melengkung banyak dipakai dalam tari rakyat dan tari tradisional. Pola zigzag, segi 4, dan pola segi 3 termasuk dalam pola lantai lurus. Jadi yang termasuk pola lantai melengkung adalah pola angka 8. Atau pilihan jawaban yang A. Nah, gimana nih teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Thank you.